Penyanyi Kartika Yudia Ramlan atau yang akrab dipanggil Tika ini untuk pertama kalinya mengajak sang buah hati bekerja di dunia entertain. Seperti yang terlihat di sebuah lokasi syuting di daerah Jakarta beberapa waktu lalu. Mantan personil Titu ini terlihat melibatkan putranya untuk ikut tampil sebagai model video klip. Hari ini memang ada satu scene yang ceritanya kita keluarga bahagia gitu. Dan ada satu frame yang memang ada Uno-nya gitu. Tampaknya darah seni wanita kelahiran Bandung, Jawa Barat ini mengalir kepada sang putra tercintanya Arkana. Pasalnya buah hatinya tersebut terlihat sangat antusias saat melakukan syuting video klip. Sebenarnya Uno agak susah sih, dia gampang-gampang susah kalau memang moodnya lagi enak. Biasanya dia bisa sangat cepat banget gitu, tapi kalau misalnya dia udah ngantuk atau apa biasanya memang agak susah. Tapi mungkin orang-orang yang udah biasa syuting memang udah tahu sih kesulitan-kesulitan kalau syuting sama anak sih.